Jikalau lelaki baik hanya disandingkan dengan wanita baik, bagaimana dengan aku yang seorang pendosa ini, ya Allah? Allah bilang, perbaiki akhlakmu, perbaiki jilbabmu, nanti akan aku siapkan yang terbaik jauh dari perkiraanmu. Makanya kalau sampai sekarang kamu gak mau sholat, kamu gak mau berhijab, jangan minta sama Allah didekatkan dengan yang baik, yang soleh, yang selalu mengingatnya. Jangan malu berhijrah hanya takut dijudge orang lain. Tetap teguh dan pantaskan dirimu dalam hijrahmu. Jika nanti dalam hijrahmu kamu dibilang, Allah sok suci loh, cuih mendadak alim loh. Itu ujian yang Allah datangkan agar kamu senantiasa lulus seperti Fatimah, Khadijah, dan Ummu Sulaim. Sesungguhnya jika Allah mencintai hambanya, dia akan mengujinya.